Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal-amal yang baik jika tidak diawali dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka dia putus, tidak bernilai di hadapan Allah. Maka kita awali amal baik ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis kalau tidak diawali dengan salawat, tidak diisi dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka majlis ini menjadi majlis bangkai, majlis busuk, berulat dan berbau. Kita tidak ingin majlis ini menjadi majlis bangkai, maka kita pun berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Laisa minna, tidak termasuk umatku, kata Nabi. Bukan golongan kami, kata Nabi. Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak, tidak sayang kepada yang muda. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua. Yang muda-muda, yang kecil-kecil, yang cantik-cantik, semuanya saya sayangi insyaAllah. Yang jelek juga. Ada yang nanya di depan, jelek Pak Ustaz, sama. Adapun yang tua-tua, ini sama-sama kita hormati. Ini yang di atas ini tua-tua semua nih. Bayangan saya tadi, ini acaranya dialog. Acaranya interaktif. Rame-rame ngobrol bareng. Saya sudah lihat fotonya. Oh, kursi disusun, terus ngobrol rame-rame. Ternyata dokter-dokter ini di belakang, saya disuruh ceramah. Habis ini mereka buat penilaian 7, 5, 4. Inilah ceramah yang paling berat, karena ini kawan-kawan saya semua, kawan satu kamar, tapi kami tidak LGBT. Sunnah memulai dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan itu Dr. Haji Hamdi Abdillah, LCMA, dosen pendidikan agama Islam sekolah tinggi agama Islam Nur Al-Ghazi Bekasi. Kenal? Inilah yang punya majlis ini. Betul? Oh, bagi yang enggak kenal, tegak dulu Ustaz, mana orangnya? Diri Ustaz. Nah, nomor belum, nanti coblos nomor 2 atau nomor 3 nanti. Ustaz Dr. Hamdi. Duduk Ustaz. Yang kedua, ini hakim. Siapa yang sedang menunggu keputusan, pakai martil, putus. Nah, ini hakim. Haji Adi Irfan Jauhari LCMA, Hakim Pengadilan Agama, jauh datang Nusa Tenggara Barat. Diri Ustaz. Masya Allah. Hakim. Kawan satu angkatan di Al-Azhar. Ketika orang bertanya, kenal dengan hakim yang di NTB? Kawan saya. Allah. Berikutnya Dr. Haji AS Rahmat Idris LCMA, langsung datang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lampung. Jadi Ustaz, Dr. Nah, yang paling ujung Dr. Haji Hermanto Harun LCMA, Wakil Dekan Fakultas Syariah Islamic Law dari Universitas Islam Negeri Jambi. Masya Allah, luar biasa. Dah, saya untuk memperkenalkan mereka aja. Bayangkan gimana sakitnya perasaan setelah berpisah 20 tahun, tiba-tiba ketemu, ada yang jadi pegawai tinggi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi hakim, tiba-tiba kita disuruh ceramah mentang-mentang enggak punya jabatan. Saya Abdul Somad LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Masya Allah. Kami bertemu tahun 1998 di GMT. Di mana itu? Jurang Mangu Timur. Yang mempertemukan kami Al-Azhar dari seluruh Indonesia. Inilah dia. Lalu kemudian selama 2 bulan kami dilatih bahasa Arab.
mati bahasa Arab, akhirnya tepat pada tanggal 5 September tahun 1998 kami pun menjejakkan kaki ke Kairo. Mana kakinya? Ini dia. Sampai di Kairo. Katanya menurut informasi Kairo sedang musim dingin, maka kata senior-senior harus bawa jaket. Kami pun pakai di dalam baju kaos, habis itu kemeja, habis itu pakai dasi, habis itu pakai jas, habis itu pakai jas musim dingin, habis itu pakai topi kacamata hitam. Turun dari pesawat, ternyata musim panas. Masya Allah. Inilah dia. Tidak pernah terlintas di pikiran saya dulu bahwa Ustadz Hermanto ini akan jadi dokter. Tidak pernah terpikir saya bahwa Ustadz Adi Irfan ini akan jadi hakim. Waktu itu dia enggak ada megang-megang martil. Tapi hari ini setelah 20 tahun berpisah, Masya Allah, apa yang terjadi? Setelah 20 tahun tidak ketemu, pertanyaannya, anak sudah berapa? Anak sudah, istri enggak ada, jangan pancing saya bertanya-tanya. Nanti 2028 kami insya Allah ketemu lagi. Pertanyaannya, udah sakit apa? Jantung koroner? Diabetes mellitus? Kurap kadas panu? Tahun 2038 ketemu lagi. Pertanyaannya, udah pakai Pampers? Tahun 2048 ketemu lagi. Makam somat di mana? Ternyata begitu cepat waktu berlalu, Masya Allah. Apa yang saya sedihkan sekarang? Sekarang setelah saya ceramah kemana-mana, setiap ketemu, Ustaz Somad, ingat dengan saya, siapa? Dulu kita sama di Al-Azhar, boleh foto bareng. Masya Allah, dalam hati saya, terlambat sudah kau datang padaku. Allahu Akbar. Masya Allah, man ahabba ayyusatallahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Maka kita mesti sering-sering buat silaturahim, reuni, uni persatuan. Dulu kita pernah bersatu, satu sekolah, satu bangku, satu lokal, satu kelas. Tapi kemudian kita terpisah. Hari ini kita dipersatukan lagi, dan yang mengikat kita adalah Dis Natalis ke berapa tuh XX111? 23. Dis Natalis ke 23 Sekolah Tinggi Agama Islam Nur El Ghazi. Judulnya rekontekstualisasi. Ah, ini yang payah saya jelaskannya. Saya biasa ceramah umum-umum aja, belum pernah rekontekstualisasi konsumsi, konsumsi terasi segala macam. Itulah payah, kalau dokter-dokter yang buat kan luar biasa judulnya. Rekontekstualisasi peran pendidik dan mubaligh di era milenial. Jadi ada dua judul kita. Yang pertama pendidik, yang kedua mubaligh. Kita ini semua pendidik, ibu-ibu pendidik, bapak-bapak pendidik yang dididik anaknya, bapak-bapak pendidik yang dididik istrinya. Maka bersikaplah kita sebagai pendidik. Anaknya sudah dimasukkan ke sekolah ini, sampai pulang ke rumah harus dididik. Itu bukan tanggung jawab guru saja, karena beban kita luar biasa. Alhamdulillah, cobalah lihat anak kita yang lucu-lucu tegak di atas tangga, jilbabnya panjang. Masya Allah. Kenapa jilbabnya panjang? Karena ibunya semua berjilbab panjang. Yang jilbabnya panjang masuk surga insya Allah. Amin. Yang jilbab pendek pulang dari sini beli kain. Masa udah ngaji gak pakai jilbab panjang? Ustaz nyindir siapa? Gak ada. Karena semua yang hadir di sini jilbabnya panjang. Apakah setiap hari begini atau hari ini saja? Wallahu'alam. Cobalah lihat mahasiswi-mahasiswi kita pakai jilbab panjang. Calon mertua mana yang enggak senang? Yang lajang-lajang, yang belum menikah, yang belum ketemu jodoh, cari di sini. Temui Ustaz Hamdi, insya Allah. Ustaz Somad, bisa enggak Ustaz cariin saya yang punya empatnya? Kaya, cantik, taat beragama, dan orangnya punya keturunan yang baik. Turunan bangsawan, Raden, Ningrat, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Ustaz, bisa Ustaz carikan saya yang ada empat-empatnya? Kalau ada empat-empatnya ngapain saya kasih ke kamu? Man talaba akan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari teman yang tidak bercacat, seumur hidup tidak akan berteman. Betul. Siapa yang mencari pasangan hidup yang sempurna tidak bercacat, seumur hidup akan hidup sebatang kara. Betul.
Ada pohon kurma di dekat Masjid Agung Pekanbaru, lebih kurang 10-20 batang. Kurma. Satu pun tidak berbuah. Heran semuanya. Kurma tidak berbuah, hampir dipotong. Kenapa tidak berbuah? Akhirnya datanglah pakar kurma dari Thailand. Namanya Mr. Kola. Serius nih ceritanya. Jangan ketawa, saya tersinggung. Datang Mr. Kola. Mr. Kola, can you explain about this kurma? Why no fruit? Kenapa tak berbuah? Kata Mr. Kola, setelah saya teliti, ternyata kurma ini jantan semua. Dan kurma tidak mau LGBT. Akhirnya apa yang terjadi? Rupanya kurma itu harus dicari bibit betina banyak. Dan satu batang cukup jantan. Jadi jantan gak perlu banyak-banyak. Satu saja. Tapi perempuan mesti banyak. Pohon kurma. Jangan marah dulu. Ceritanya tentang kurma. Lalu kemudian diambillah saripatinya seperti mentega, lalu dipukul-pukulkan. Akhirnya setelah dinikahkan oleh Mr. Kola, berbuahlah kurma tadi. Dan Mr. Kola non-muslim. Saya disuruh ceramah, jangan sebut kata kafir, enggak boleh. Kafir! Nah, tersinggung. Jadi gimana? Kafir. Non-muslim. 16 tahun dia meneliti korma. Yang makan korma siapa? Orang Islam. Mau buka puasa, Allah malaka sumtu abika aman tuhanlah rizki kaftatu birahmatika irhamarimin. Korma. Waktu anak lahir kecil, dikasih tahnik, dikasih korma. Kenapa? Karena anak yang baru lahir itu badannya menggigil kedinginan. Betul? Anak kalau baru lahir kedinginan, lalu dimasukkan ke dalam oven. Apa namanya? Inkubator. Ngomong dari tadi. Inkubator masuk, kebetulan perawatnya ahli, maka dia lihat, oh berapa derajat Celsius nih, anaknya kedinginan, yang sesuai berapa? 40 ya, masuk, supaya hangat, dia pun main HP, chatting, browsing, lihat matang. Maka yang paling bagus adalah dikunyahkan korma, ambil korma, kunyah-kunyah, masukkan ke mulutnya supaya badannya hangat. Kenapa korma yang diberi? Gak mungkin dikasih bandrek, matilah dia. Apa maknanya? Dari kecil ibu sudah menjadi guru bagi anak-anak. Kita ini pendidik. Rekonstektualisasi peran pendidik. Jadi kalau ada yang mengatakan, ini bukan urusan saya, anak kita bandel karena gurunya. Guru itu adalah partner teman kita untuk membentuk anak-anak kita di masa akan datang. Betul? Maka mari berperan lagi sebagai pendidik. Ini banyak laki suami tidak mendidik. Pergi sekolah sana. Kamu sudah bayar uang sekolah. Kamu sudah saya daftarkan. Ini anak dididik di sekolah. Jangan pakai celana pendek. Kamu di sekolah harus rajin. Harus pakai celana panjang. Bapaknya di rumah pakai celana pendek. Lutut hitam bekudis. Di sini dia sudah dididik. Tempatnya adem ayem nyaman. Masya Allah. Andai saya sekolah di sini, tiap hari saya manjat pokok rambutan. Masya Allah, tabarakallah. Ini dari mulai yang paling rendah apa sini? TK. Anak ada di bawah TK, ada lagi namanya PAUD, di bawah itu BUUD. TK, habis TK SD, habis SD SMP, habis SMP SMA, habis itu kuliah, habis itu Masya Allah sampai ke atas, gedungnya tinggi, hati-hati jauh jatuh ke bawah. Insyaallah semuanya selamat, semuanya sehat dengan berperan sebagai orang tua. Bahwa orang tua kita dulu tidak mendidik, apa boleh buat? Jangan kita marah sama orang tua kita. Adik-adik, remaja-remaja yang sudah ngaji, yang sudah ikut tabligh akbar, jangan pulang dari sini bapaknya dipanggil. Papa sini, mama sini, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu caranya. Kalian saja perbaiki kehidupan kalian di masa akan datang. Di sana ada perempuan-perempuan, di sana ada perempuan-perempuan, di sana ada laki-laki. Kita pertemukan perempuan yang baik dengan laki-laki yang baik. Kalian akan menjadi pendidik bagi anak-anak kalian, insya Allah. Amin. Akan lahirlah anak-anak generasi soleh dan solehah. Negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Peranan yang luar biasa. Allahu Akbar. Suami pendidik bagi istrinya. Ustaz Somad, tolong doakan saya Pak Ustaz. Doa apa? Saya ingin punya anak. Umur kamu sudah berapa? 35 tahun, belum juga punya anak.
nanti saya doakan. Sudah nikah belum? Nikah dulu. Gimana mau punya anak enggak pun nikah? Emang bisa istri hamil? Ada Mr. Bin yang langsung turun dia. Nah, kamu menikah dulu, cari perempuan yang soleh-soleha. Betapa indahnya ketika anaknya nanya, "Papa, papa, papa, mama, 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 dulu ketemunya di mana?" Ada pengajian di Stai Al-Ghazi. Insyaallah. Tahun berapa itu? 2018 apa? Pokoknya udah lama lah, jadul zaman dulu. Siapa penceramahnya? Almarhum Abdul Somad. Mana dia sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Gimana ceritanya papa sama mama ketemu? Waktu itu orang ramai. Kebetulan ustaz itu waktu itu videonya sedang viral. Akhirnya ramai. Pas selesai acara, sendal papa hilang. Akhirnya papa pas nyari-nyari sendal, mana sendal? Kejedut sama kepala emakmu. Habis itu kami membangkit. Akhirnya sejak itu. Terus gimana papa kenalan sama Hus? Ustaz tanya, rahasia orang tua. Maka kamu akan menjadi pendidik bagi istrimu. Istrimu kau didik dulu, barulah kau akan menjadi mendidik anak-anakmu. Betul. Sekarang banyak suami ngirim SMS, WhatsApp, Twitter, BBM, ngasih pertanyaan ke saya, "Ustaz, saya udah taubat Pak Ustaz, udah sholat Pak Ustaz, tapi istri saya gak pakai jilbab. Gimana cara nyuruhnya Pak Ustaz?" Masa istrinya saya yang disuruh menyuruh istrinya pakai jilbab? Yang punya istri siapa? Saya Pak Ustaz. Yang nyarinya siapa? Saya Pak Ustaz. Yang akad dengan dia siapa? Saya. Yang nyuruh pakai jilbab siapa? Ustaz. Istri saya apa istri kamu? Istri saya apa istri Ustaz? Istri kamu tapi. Kok saya yang nyuruh pakai jilbab? Kamu harus laki-laki jantan. Tunjukkan merahmu, men. Bukan laki-laki. Laki-laki kok takut sama istri? Gunting aja kasih sama ayam. Allahu Akbar. Nah, maka ibu didik anak-anak ibu laki-laki yang jantan dan perkasa. Keperkasaannya bukan karena nempeleng istrinya, keperkasaannya karena mampu mendidik istri dan anak-anaknya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bayangkan, lalu dia bangun, bangun, wake up, bangun, 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 bangun. Apa? Solat tahajud. Usalli sunnatat tahajud rak'ataini imaman. Selama ini dia sendirian usalli sunnatat tahajud, tapi sekarang dia sudah jadi imaman bagi yang NU. Usalli sunnatat tahajud rak'ataini imaman NU. Yang Muhammadiyah enggak pakai usalli. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Ahlan artinya ku anggap engkau sebagai saudara. Sahlan artinya semua urusan menjadi mudah. Saya sebetulnya kalau ceramah saya dihentikan paling marah. Tapi karena yang datang polisi sama tentara, saya enggak berani. Berani saya marah. Gimana kita mau marah? Dia pistolnya besi, kita pistol air. Bangga kita hari ini. Apa yang membuat kita bangga? Polisi datang tablik akbar, tentara datang tablik akbar. Allahu Akbar. Mana orang gila yang mau bunuh ustaz? Datang kemari. Polisi ada tentara. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Ketika pak polisi, pak tentara datang tablik akbar, maka ibu-ibu, dulu polisi tentara untuk nakut-nakutin anak-anak. Duh, tidur, ayo tidur, nanti tangkap polisi. Ibu-ibu pas mau makan, 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 nanti tangkap polisi. Sekarang enggak, polisi dan tentara menjadi motivasi, betul? Apa kata ibu-ibu? Kamu nak harus rajin sekolah. Tengok tuh pak polisi, jadi motivasi. Nah, harus rajin nak, tengok tuh tentara. Tengok tuh tentara aja datang pengajian, polisi aja datang pengajian. Ini baru jadi hansip, udah gak mau ngaji. Mohon maaf pak hansip, jangan tersinggung. Masya Allah, kalau mau jadi dokter, mau jadi hakim, mau jadi dosen, mau jadi wakil dekan, mau jadi polisi, mau jadi tentara, maka pendidik yang pertama adalah ibu dan bapaknya, betul? Jangan dimasukkan ke sekolah. Emangnya sekolah ini laundry? Banyak orang nganggap sekolah ini laundry. Diambil pakaian kotor, najis, butek, bau, masukkan. Brrrr, bersih. Mana ada dia di pendidik kita. Guru itu adalah kawan kita. Guru itu adalah partner kita. Masukkan dia. Bu, aku sibuk cari nafkah. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tulang langgang, lintang pukang. Maka ini anakku serahkan. Tolong kau didik dengan baik, dengan akad. Bismillah, kau didik anakku. Engkau tolong aku menghadapi zaman sekarang. Masya Allah, kepala Abdul Somad. Jangan dipoto.
Kepala Abdul Somad ini yang merusaknya dulu enggak banyak. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi sekarang anak-anak kita yang lucu-lucu, kepalanya dirusak macam-macam. Datang dari Amerika, Wonder Woman, Spiderman, Batman, Cicakman. Macam-macam. Datang dari Jepang, Naruto. Datang dari India, Little Krishna. Anaknya dirusak Little Krishna, ibunya Mahabharata, bapaknya Abad Kejayaan. Hancur semuanya. Dulu satu rumah satu TV, satu rumah satu TV. Bahkan zaman dulu-dulu-dulu yang punya TV di kampung itu cuma Pak Kades. Nah, akhirnya warga datang semua. Karena rumah enggak muat di depan. Pak Kades tidur di dalam sama istrinya, rakyatnya nonton di depan. Dulu begitu, akhirnya TV masuk rumah satu. Akhirnya terjadi masalah besar. Big Bang, bam, pecah. Kenapa? Berkelahi antara suami dengan istri gara-gara rebutan remote. Pak Hakim mau memutuskan perkara. Kenapa kamu menggugat cerai istrimu? Saya emosi, Pak Hakim. Kenapa? Waktu itu Real Madrid Barcelona hampir gol. Ketika sudah mau gol, datang istri saya yang merubah sinetron suster ngesot. Akhirnya saya marah. Talak 100. Lalu kata Hakim, masa gara-gara remote kamu kelahi? Jadi gimana solusinya, Pak Hakim? Beli TV 2. Itulah sebab asbabun nuzul CV jadi dua. Satu TV istri, satu TV suami. Sekarang anaknya pula ngerebut remote. Hampir ditolak bapaknya juga. Mau dibawa kemana ini kalau begini? Tidak menjadi pendidik. Bapaknya pendidik, ibunya pendidik. Dari kecil sudah dididik. Saya tidak punya saudara perempuan. Saya anak pertama laki-laki. Adik saya juga laki-laki. Karena tidak punya saudara perempuan, diajar masak, diajar goreng, diajar nyuci beras, diajar nyuci ayam. Saya masih kecil, mak saya ngajar nyuci ayam. Mat, kalau ayam cucinya 2 kali, kalau kambing 4 kali. Kok 2 kali, mak? Ayam kakinya 2. Kambing kok 4? Karena kakinya 4. Kita anak-anak gak pernah nanya apa hubungan nyuci sama kaki. Tapi sekarang baru saya paham kenapa ayam cukup 2 kali, karena darahnya enggak banyak, 2 kali cuci bersih. Tapi kambing 4 kali, kenapa? Ada najis, ada darah, ada kotoran. Ibu, al-um madrasat ula, ibu adalah pendidik pertama. Maka ketika kami sekolah ke Mesir, kami sudah terbiasa. Kenapa? Karena dididik oleh pendidik yang pertama, ibu, ibu. Itulah maka ibu dapat 3, ibu jangan macam-macam. Om muka, siapa lagi? Mbokmu. Siapa meneh? Your mother. 3 kali ibu, sedangkan bapak mau polisi, mau tentara, mau hakim, mau wakil dekan, cuma sekali, abuka bapakmu. Kenapa ibu dapat 3? Kenapa kami laki-laki cuma dapat 2? Ibu mengandung, terus ibu melahirkan, terus ibu menyusukan. Siapa laki-laki yang mau dapat 3? Cobalah yang 3 ini. Siapa yang ingin dapat 3, pulang dari sini, pergi ke tempat jual kelapa muda, beli, jangan dibelah. Masukkan. Ikat 9 bulan 10 hari. Siapa yang sanggup? Itu caranya merasakan hamil. Kalau mau tahu caranya merasakan melahirkan, telan kelapa itu bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Artinya apa? Ada naluri seorang ibu. Ibu adalah pendidik yang luar biasa. Maka jangan heran ada pepatah, oh, masya Allah, ibu kita, ibu luar biasa. Maka engkau hai laki-laki, engkau hai laki-laki, engkau menjadi besar seperti ini. Berapa hari mereka meninggalkan puasa gara-gara engkau? 90 hari, mas bro. 90 hari. Saat dia mengandungkan engkau, 30 hari. Saat tahun pertama menyusukan, 30 hari. Saat tahun kedua menyusukan, 30 hari. 90 hari dia tinggalkan puasa karena engkau. Ketika tahun keempat dia mau puasa, adikmu datang. Luar biasa. Dan anak-anak ini dididik dengan pendidikan yang luar biasa. Bapaknya pendidik, ibunya pendidik. Masukkan ke lembaga pendidikan Islam, maka itulah menyelamatkan. Mamin mauludin, setiap anak, illa yuladu alal fitrah, anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah bukan kertas putih, bukan kain putih, bukan tisu putih. Kertas bukan tisu putih yang belum ternoda. Kertas putih bukan fitrah namanya. Lalu apa makna fitrah? Fitratul Islam. Anak itu yang ibu gendong, yang ibu dukung, yang ibu pangku. Sebelum dia lahir ke dunia, dia sudah fitrah. Kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Kapan dia Islam? Ustaz Somad mau menggurui kami, kapan anak itu Islam? Sebelum masuk ke dalam rahim, di alam arwah, anak itu sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha
illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Cuman ada yang nasibnya baik masuk ke dalam perut orang Islam, masuk ke dalam perut orang Islam, masuk ke dalam perut orang Islam, dia pun lahir jadi Islam. Tapi ada yang masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara, maka dia pun menjadi non muslim. Tapi akhirnya dia mencari, dia cari hidayah, dia baca Quran, dia tonton TV, dia baca buku, dia cari, akhirnya dia masuk Islam dan jadi ustaz. Namanya Ustaz Nawaban. Ustaz Nawaban itu begitu. Ada yang lahir di Tapanuli Utara, Nun, Batak, Sumatera. Ada yang lahir di Sulawesi Utara, non muslim. Akhirnya dia mencari, dan dia masuk Islam. Doktor Yahya Walone. Ada yang masuk ke dalam perut non muslim, sipit di Sulawesi, di Sumatera Selatan, Palembang. Akhirnya dia mencari, berdebat selama 9 jam, dapat hidayah, bersyahadat. Namanya Felix Siau Abdul Somad. Enggak, saya tak mualaf. Oh, Ustaz merasa diri bangga lebih dari mu'alaf. Mu'alaf lebih mulia. Hai saudara-saudaraku yang mu'alaf, engkau jauh lebih mulia daripada kami. Abdul Somad umur sudah 40 tahun, dosanya banyak, dosa. Tapi engkau, hai mu'alaf, masuk Islam, maka engkau diulang bersih dari nol. Makanya siapa yang mau punya istri ulang dari nol, acarilah mu'alaf. Yang belum nikah, yang udah nikah jaga aja lah yang ada itu. Jangan gara-gara ini, ha, ini marah ibu-ibu sama saya. Insyaallah peace, jangan ada dusta di antara kita. Peace, damai. Peace artinya damai, pipis kencing. Allahu Akbar. Nah, bapaknya pendidik, ibunya pendidik, keluarganya pendidik. Saya sedang nongkrong duduk di rumah orang, duduk bertamu, tiba-tiba datang guru. Saya tahu dia guru karena ibu itu cerita. Ini guru, apa kata gurunya, nanya, kamu enggak keluar malam minggu? Enggak, Bo. Kenapa? Belum punya pacar. Hari gini enggak punya pacar. Ini yang ngomong guru. Guru itu artinya digugu dan ditiru. Hari gini enggak punya pacar. Omongan dia sudah meracun otak anak-anak gadis. Hari gini enggak punya pacar. Kenapa enggak pacaran? Padahal pacaran itu yang bilang haram, awas kalau dulu pacaran. Siapa yang enggak punya masa lalu? Akhirnya masa lalu kita, Allah insya Allah mengampuni dosa-dosa kita insya Allah. Amin. Yalah, Ustaz Somad ngomong pacaran. Emang dia dulu di Mesir 4 tahun enggak pernah pacaran? Dari 1998 sampai 2002 dijamin enggak pernah pacaran. Kalau enggak percaya, tanya nih dokter-dokter. Dokter Hamdi, Dokter Aris, dokter, kami termasuk yang enggak pernah pacaran karena kalah persaingan yang luar biasa. Laki-laki 2300. Laki-laki 2100, mahasiswa Indonesia di Kairo tahun 1998, 2474 orang. Yang laki-laki 2100, yang perempuan 300 sekian. Persaingan ketat. Kampus laki-laki perempuan pisah, jaraknya jauh. Saya di luar kota, lebih jauh lagi. Pandang laki-laki. Tapi saya tidak cinta pada laki-laki. Nah, oleh sebab itu kalian jaga saja. Jangan kalian khawatir, supaya kalian bisa menjadi suami yang pendidik, supaya nanti setelah kalian punya anak, kalian tidak ragu berkata, jangan pacaran. Kenapa kalian berkata pasti? Karena kalian dulu menjaga masa muda. Allahu Akbar. Tapi yang dulu pernah punya pacaran pun tetap juga buat baik. Jangan pernah berkata, saya rasanya enggak layak untuk mendidik anak saya, Pak Ustaz. Nanti saya jadi munafik. Enggak. Insya Allah, kamu katakan, jangan pacaran. Mama dulu pacaran? Enggak usah tanya. Insyaallah, mari kita didik anak-anak kita insyaallah. Makanya rekontekstuasi peran pendidik. Jangan serahkan pendidik cuma sama guru. Anak kita diletakkan di guru dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. 9, 10, 11, 12, 1. Cuma 5 jam. Setelah itu dia kemana? Pergi ke mall. Setelah itu dia pergi kemana? Pergi ke tepi sungai. Habis itu dia pergi ke pantai. Habis itu dia pergi dugem. Habis itu dugem. Apa itu dugem? Duduk sambil gemetar. Sebelum masuk ke dalam, dia ambil kipas. Nyantai. Setelah masuk ke dalam, dia minum, dia pakai macam-macam. Akhirnya kipasnya diam, kepala dia bergoyang. Error kepalanya. Pergi dia ke mall, pergi ke tempat parkir, dia beli lem. Dulu kita beli lem untuk ngelem kertas di dinding. Sekarang enggak, dia beli lem, dia buka lem, dia tiru. Error. Putus kabel-kabel. Ditangkap sama Pak Kapolsek. Kamu ngelem ya? Enggak, ditempeleng sama Pak Kapolsek. Lepak.
Bergoyang dia, aku enggak takut sama Pak Kapolsek. Aku hanya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini error. Error otaknya. Oleh sebab itu mari kita selamatkan. Suami pendidik, istri pendidik, guru pendidik, polisi pendidik, tentara pendidik. Kita semua adalah pendidik, Pak Hakim pendidik, langsung datang jauh dari Nusa Tenggara Barat pendidik, Bapak Kemendikbud pendidikan dan kebudayaan pendidik, Bapak Wakil Dekan pendidik, Ustadz Somad, Ustadz juga pendidik. Saya ini pendidik, saya biar gini-gini guru nih, guru saya, macam-macam. Jadi anak-anak di lokal itu berani sama Ustadz? Enggak berani, saya ke lokal serius, apa nak nengok? Oh, pas di akhir pertemuan selesai ujian datang mereka. Saya sedang duduk, Ustaz. Ya. Kita udah pertemuan 16. Iya. Ini tanda tangan KRS. Ya, udah. Ada lagi satu. Apa lagi? Foto boleh, Ustaz? Boleh. Insyaallah. Betapa bangganya kami sebagai pendidik menjadi guru ini, di mana letak kebanggaannya? Ketika saya pergi di suatu tempat dari Pekanbaru 5 jam sampai ke Dumai, dari Dumai nyebrang lautan sampai ke pulau, dari pulau naik ojek. Sampai di tempat yang jauh ada seminar, saya menjadi narasumber. Tiba-tiba saya lihat ada satu anak muda, saya sedang nulis, dia ngelihat saya. Saya lihat lagi, dia ngelihat lagi. Saya ngelihat lagi, dia ngelihat lagi. Lama lihat dia tersenyum. Wow. Apa ini? Setelah lama dia datang nyalamin saya. Saya mulai takut, jangan-jangan dia LGBT. Dia salami, Ustaz ingat dengan saya? Tidak, saya mahasiswa Ustaz dulu dan sekarang saya PNS ditempatkan di sini. Masya Allah. Kebahagiaan yang tak bisa dibayar dengan materi ketika kita berhasil mendidik anak-anak kita. Sarjana, lulus PNS, bebas dari narkoba, bebas dari zina, bebas dari pergaulan bebas. Maka ini semua adalah jasa para pendidik. Orang Islam dididik sejak kapan? Dari mulai lahir di dunia sampai masuk liang lahat. Mohon maaf kalau saya katakan di liang lahat, bukan berarti ini semua di liang lahat. Kita misalnya tegak di tepi liang lahat, ini agak-agaknya liang lahat kan? Liang lahat. Sampai masuk ke liang lahat kita tetap mendidik orang dari sejak lahir ke dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Betul, tak salah lagi. Ustaz sedang berada di mana sekarang? Ceramah. Acara apa? Satu Muharram, menyambut satu Muharram. Di mana? Kabupaten Siak, Sri Indrapura, Riau. Ustaz, istri Ustaz mau melahirkan. Terus? Ustaz pulang apa enggak? Ya lahir aja, masa nunggu saya pulang? Akhirnya anak saya pun lahirlah satu Muharram. Makanya mudah ingat kelahirannya. Satu Muharram, dia lahir. Satu Muharram, dia lahir. Satu Muharram, dia lahir. Setiap satu Muharram, saya ceramah. Setiap satu Muharram, saya ceramah. Nah, lalu kemudian ketika saya pulang, mandi, bersih-bersih, jam 2 siang baru saya pergi ke rumah sakit. Enggak pakai kemeja, enggak pakai koko, enggak pakai peci, pakai ya baju anak-anak muda lah. Akhirnya saya gulung tangan, saya naik ke atas. Di mana letak bayi? Di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana bayi yang baru lahir? Di sana, bang. Manggil abang deh. Dia enggak kenal sama saya, karena saya enggak pakai peci, enggak pakai sorban. Disangkanya saya mahasiswa semester 7. Abang mau kemana? Saya mau ngeliat anak saya. Oh sebentar ya pak. Jadi bapak. Bapak udah ambil wudhu? Sudah. Pandai azan katanya. Dia nanya saya azan kata dia. Astagfirullahalazim. Orang sesoleh ini kata dia gak pandai azan. Akhirnya saya mana? Gini pak, nanti anaknya bapak pegang gini ya. Kepalanya di sini pak. Dalam mati saya, aku yang ngajar. Nah, saya pun azan lah. Azan saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu, terkejutlah dia. Pelan. Allahu Akbar, Allah. Tak sampai azan, tapi terus saya lanjutkan. Saya khawatir kalau saya nangis, nanti perawat itu datang bawa tisu, hapuslah air matamu kan ya. Saya teruskan azan sampai akhir. Apa yang Ustaz tangiskan? Mengapa Ustaz menangis saat mengazankan anak itu? Nak, saat kau lahir ke dunia, aku yang membisikkan ke telingamu, La ilaha illallah. Yang ku inginkan cuma satu. Aku tidak ingin kau kaya, tapi kalau kau tak kenal Allah. Aku tak ingin kau jadi pejabat, tapi kau tak kenal Allah. Aku ingin satu saja nak, kau menjadi anak yang saleh. Karena itu yang selama ini ku mintakan, Rabbi habli minas.
Rabbi habli minas salihin. Aku ingin saat aku mati nanti engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Itu bagi yang punya anak, sampaikan ke anaknya, nak, nanti kalau kau lihat aku sakaratul maut di ruang ICU, kau yang membisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Saya belum nikah Pak Ustaz, sama istrinya sampaikan. Oh my dear, oh my darling, when you look me ngap-ngap, ketika kau lihat aku nanti setengah napasku pergi, aku sudah mau sakaratul maut, kaulah yang membisikkan ke telinga aku sebelah kanan, la ilah. Ini Ustaz ceramah sudah Ustaz laksanakan atau cuma ngomong dulu pas awal baru-baru nikah saya sampaikan, sebelum ada anak saya sampaikan ke istri saya, nanti kalau kau lihat aku mau mati sakaratul maut, kaulah yang membisikkan ke telinga aku, la ilah. Jadi aku yang bisikkan, iya sekarang, nanti sekarang, kata dia, nanti, bukan sekarang. Oh cepat aja dia kita mati, nanti. Ketika cerita mati menggenang air matanya seolah-olah akan menangis. Jadi nanti kalau mas meninggal aku yang bisikan, iya kalau aku yang mati, kalau kau mati aku kawin lagi lah. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita yang menjadi pendidik. Ini sekolah formal, di rumah non formal. Pendidikan itu batasan utama. Banyak orang tua ketika anak minta pisau, mama, mama minta pisau, mama, jangan main pisau nanti tangannya luka. Minta pisau, jangan main pisau nanti tangannya luka. Tapi dia tidak beri anaknya pisau, dia belikan gadget. Akhirnya anak main gadget. Dulu kita kalau bertamu di rumah orang, salam ayah, salam ustaz, salam ustaz, salam ustaz nak, salam ustaz. Dulu gitu, assalamualaikum ustaz, ustaz sehat. Sekarang enggak ada, salam ustaz nak, dia tetap main, salam ustaz nak, ustaz ini suruh, cium, cium ustaz, cium ustaz. Salam ustaz nak, karena bolak-balik disuruh diambil foto, di fotonya ustaz, sudah, dia main lagi. Sudah tidak ada tata krama, sopan santun, budi bahasa, yang mengajarkan itu siapa? Ustaz kan disediakan kursi, kenapa ustaz enggak duduk? Saya masih ingat masa kecil saya, ketika tamu datang saya duduk. Saya duduk, tamu duduk di bawah, tamu semua duduk di bawah, saya di atas kursi. Mak saya udah dua kali gini. Ternyata saya gak paham, begitu tamu pulang. Pendidik adalah ibu, pendidik adalah suami, pendidik adalah kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk para pendidik insyaAllah. Jadilah suami yang pendidik, jadilah istri yang pendidik, jadilah hakim yang pendidik, jadilah ustadz yang pendidik, jadilah masyarakat pendidik. Rekonstektualisasi pendidik di dunia nyata, maka kita akan memetik hasilnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim, bukan Ibnu Adam bunyi teksnya. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Apa yang akan tetap mengalir, di antara yang mengalir, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang bisa bermanfaatkan cuma kiai, buya, ustaz, guru di Al-Ghazi. Kami kan bukan ibu perempuan biasa, tapi bisa menjadi pendidik yang mengalir pahala. Bagaimana? Nduk, nak, my son, my kids. Kalau kamu mau masuk kamar mandi, langkahkan kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Gitu mah, iya. Kalau enggak sempat lagi mencret, masuk aja. Kalau mau masuk masjid, nak, langkahkan kaki kanan. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Maka setiap mau masuk itu dia pasti ingat. Karena setiap hari pasti dua ini dia lakukan. Masuk WC, masuk masjid. Masuk WC, masuk masjid. Pas mau masuk WC, dia ingat ibunya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau masuk ke masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dia mengajarkan ke anaknya, anaknya mengajarkan ke cucunya. Sampai dunia kiamat mengalir pahala kepada ibu. Walaupun ibu bukan doktor, bukan LCMA, bukan tamat dari Kairo, bukan tamat dari Madinah. Allahu Akbar. Kecil amalnya. Adwamu hawa inqalla. Kecil. Tapi kontinuitas berkelanjutan. Nah, jilbabmu kenapa kurang panjang? Itu kan rokmu yang 4 tahun yang lalu. Celana umur 8 tahun dipakai anak umur 18 tahun. Apa yang terjadi? Ya sempit. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak kita lihat orang celana umur 8 tahun dipakai umur 18 tahun. Yang menjerit pahanya, tolong, tolong. Minta tolong.
tapi di sini tidak terjadi. Jilbabnya panjang, bajunya panjang. Kadang kita lihat ada jilbabnya ada, tutup kepalanya. Tapi apa yang terjadi? Nisaun, perempuan. Kasiatun, pakai pakaian. Ariatun, tapi telanjang. Maaf, telanjang. Mengapa disebut pakai pakaian tapi telanjang? Pertama, tipis. Tipis, saringan teh. Yang kedua, kenapa? Karena dia sempit. Dokter sudah bolak-balik mengatakan jangan pakai pakaian sempit, mempengaruhi peredaran darah dan urat. Tapi orang sekarang sudah kadung, biar sakit asal gaya. Dia pakai, saya pergi ke mall, saya lihat itu pakaian sempit, kecil. Kecil, mbak ini apa namanya? Licin. Saya pun heran ngeliatnya kecil, jadi gimana makainya? Apa pakai kresek nanti? Pak jadul, ini kain bisa melar karena ini karet. Nanti kalau dipakai dia bisa besar, walaupun kaki sebesar batang kelapa. Di Amerika, di Jerman, di Eropa, itu dipakai orang untuk senam aerobik di ruang tertutup. Di tempat kita dipakai ke pasar pagi untuk belanja. Banyak tukang ayam salah potong gara-gara ngeliat itu. Na'udzubillah. Oleh sebab itu gini, kita menjadi masyarakat pendidik, pendidik, pendidik semua. Anak-anak lajang, anak-anak gadis, dibiarkan pergi sana, pergi sini. Naik motor kencang. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Masuk angin, gembung. Apa yang terjadi? Malu. Hari akad nikah yang mestinya paling bersejarah, yang mestinya paling senang, paling bahagia, justru menjadi hari malapetaka. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar tunai. Pergi sana, jangan datang sini lagi. Marah, marah karena malu, karena aib. Yang salah siapa? Kita juga. Dulu waktu dia datang ke ruang tamu, apa kata kita? Kamu sini duduk ya. Papa mau ke dalam sebentar. Silakan, silakan, silakan. Itu artinya apa? Berzinalah, berzina, 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 berzina. Ustaz emangnya enggak pernah bertamu? Enggak pernah saya bertamu ke rumah orang. Kenapa? Enggak berani saya. Dulu pas sebelum pergi ke Mesir enggak berani, takut mau bertamu ke rumah orang. Setelah pulang mau bertamu ustaz. Masa ustaz datang bertamu? Oleh sebab itu maka ini kita jaga. Tegas, enggak apa-apa. Lebih baik sekarang dia benci demi untuk menyelamatkan dia. Karena kita berniat menjadi pendidik. Aku ingin menyelamatkan engkau dunia akhirat. Nah, maka kita selamatkan dia. Sore-sore hari Sabtu. Datang. Nih, ini hari Sabtu nih kan? Nanti malam, ini sore ini akan datang anak muda. Bawa knalpotnya sudah disunat. Disunat masal tuh knalpot. Digergaji. Kalau ada orang yang sakaratul maut di situ mati kontan. Tadi malam di pengajian Al-Munawir, saya kaget di dalam mobil, kanan kiri suara motor. Saya tengok, apa ini geng motor? Ternyata geng motor syariah. Masya Allah, pengawal-pengawal datang mendengarkan tabligh akbar, luar biasa. Tapi sekarang, nanti sore, sudah mulai banyak anak-anak muda akan mendeput pacarnya. Pak, saya bawa anaknya ya. Bawalah, silakan, silakan. Kami pulangnya besok pagi, Pak. Enggak apa-apa. Silakan, silakan. Maka azab neraka jahanam. Selangkah lagi kau akan masuk ke dalam surga. Selangkah lagi kau akan masuk ke dalam surga. Kalau kau biarkan anak gadismu, ingat, mereka akan menarik engkau. Karena ini tanggung jawabmu dunia akhirat. Allahu Akbar. Belum lagi musibah yang diterima. Hamil 2 bulan, hamil 3 bulan, hamil 4 bulan, hamil 6 bulan, hamil 7 bulan. Lahir anaknya, walaupun sudah kau nikahkan. Maka setelah anak lahir, 4 efek yang kau terima. Pertama, kalau bapaknya mati, anak tidak dapat warisan karena tidak ada hubungan nasab di antara dia. 2, kalau anak itu pertama laki-laki, adiknya perempuan, 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 maka anak itu tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya karena tidak ada hubungan nasab. Mereka saudara seibu karena nasabnya nasab ibu saja. 3, kalau seandainya anak itu nanti lahir perempuan, si bapak tidak bisa menikahkannya. Kenapa? Karena dia bukanlah walinya. Walinya siapa? Wali hakim. Pokoknya musibah besar. Hati-hati. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pertanyaan sudah berkumpul. Masya Allah, banyak. Padahal saya baru ceramah satu saja. Pendidik. Belum yang kedua, mubaligh. Tadi saya mulai ceramah 1:30. Sekarang 1:30. Saya sudah ceramah 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Tapi ternyata jurus ini sudah bocor sehingga dibuat 2 botol. Kesimpulannya,
marilah kita menjadi pendidik bagi generasi ini. Siap? Nah, selesai pendidik. Sekarang mubaligh. Mubaligh, arti kata mubaligh, imam di depan. Imam ini suaranya kecil, enggak ada mikrofon. Karena zaman Nabi enggak ada mikrofon. Setelah jamaah banyak, maka dibuat satu mubaligh. Allahu Akbar. Apa kata mubaligh di belakang? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Itu namanya mubaligh. Kenapa? Dia menyampaikan suara imam. Lalu kenapa penceramah disebut mubaligh? Karena dia menyampaikan suara imam. Imamnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba diambil dari kata rahaba, artinya tanah lapang. Kenapa kita sebut marhaba? Hati kami lapang menerima kedatanganmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tadi diucapkan marhaban, marhaban, marhaban. Selamat datang Ustaz Abdul Somad. Marhaba, kami lapang dada menerima kedatanganmu. Kalau sudah hati lapang, buah-buahan pun keluar. Ada pisang, ada jeruk, ada manggis. Masya Allah, uniknya sekolah tinggi agama Islam Al-Ghazi, ada buahnya tapi enggak ada di atas meja. Ada pohonnya tapi enggak ada. Langsung, maksudnya Ustaz kalau mau manjat aja langsung. Enggak ada pohonnya tapi ada buahnya. Masya Allah, dari tadi enggak ada kelihatan pohon manggis, tapi manggis di mana-mana. Yang penting insya Allah ini menunjukkan hati kita lapang. Saya tadi mikir ceramah jam 1, jam 2 itu emergensi, masa-masa genting. Kenapa? Perut baru saja terisi. Menurut pepatah, kalau urat perut tegang, urat mata kendur. Saya udah mikir tadi ini paling-paling kultum selesai. Assalamualaikum paling jamaah. Waalaikumsalam. Ternyata saya suuzon, jamaah di sekolah tinggi agama Islam Al-Ghazi semuanya menatap, tidak ada yang menunduk. Allahu Akbar. Kalau yang dengar ceramah Ustaz Somad itu orang dewasa, anak remaja biasa. Tapi yang dengar ceramah anak-anak, itu di bawah pokok kayu anak-anak. Satu jam sudah dengar ceramah. Yang di atas tangga anak-anak, satu jam sudah dengar ceramah. Mereka inilah akan menjadi laki-laki soleh dan perempuan solehah insyaAllah. Kalau anak-anak mau dengar ceramah, itu menunjukkan bahwa bapak ibunya juga suka ceramah. Betul? Setiap ada anak-anak yang salaman saya, Ustaz Somad, Ustaz Somad, sudah ramai tadi, watang anak-anak, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Kenapa anak itu kenal? Karena ibunya punya paket. Saya kemarin di Jogja, pas sampai di Jogja, datang anak kecil, Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Ustaz, anak ini pintar sekali. Anak Ustaz, iya, saya selalu melihat Ustaz loh. Di mana? Di HP mama. Ceramah maksudnya. Tapi ada juga suami-suami yang marah begitu dia sampai di rumah. Kenapa somat terus, jangan ada somat di antara kita. Nama suaminya siapa? Fir'aun. Itulah maknanya mubaligh di era milenial. Kalau dulu Ustaz ceramah di masjid, khutbah Jumat, yang datang sholat Jumat 100 orang, tapi yang hadir di majelis itu cuma 20, yang 80 naik ke Sidratul Muntaha. Ustaz Somad, ya tadi saya masuk ke masjid, nampaknya aliran ini aliran sesat Ustaz. Gimana? Bangunan masjidnya seperti masjid Cina, Cheng Ho Pak Ustaz. Bangunannya seperti pekong. Terus saya masuk ke dalam, tiba-tiba enggak ada azan, tiba-tiba ikomat saja. Kamu tidur. Atulah tak ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu khatib, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Kok cepat betul khutbahnya ya? Tapi hari ini Ustaz Somad ceramah, ceramahnya direkam, Masya Allah, dua kamera langsung. Mohon maaf Pak, kamera ini hidup kan? Karena pernah juga saya ceramah, pas selesai saya tanya, Pak tolong kirimkan rekamannya ya. Mohon maaf Pak Ustaz, kamera enggak hidup.
Tadi itu untuk apa? Gaya-gaya aja. Tapi di Sekolah Tinggi Agama Islam Nur Al-Ghazi, Masya Allah, kameranya hidup. Nah, nanti kameranya ini kemudian diuploadkan ke YouTube, lalu kemudian di-share. Tinggal cari saja keywordnya apa? STAI Nur Al-Ghazi, enter. Langsung nampak pokok rambutan. Di bawah pokok rambutan itu ada pengajian. Adam, ayam, tentram, padahal matahari terik, Allah menurunkan ketenangan di hati kita semua. Amin. Wallazi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Di mana saja saya pergi sekarang, susah saya jalan-jalan sekarang. Pergi ke mall, penjaga mall, ustaz. Kalau yang manggil itu pakai jilbab enggak apa-apa, pakai celana sempit enggak pakai jilbab. Ustaz, dia enggak apa-apa, saya yang enggak tahan. Akhirnya suatu hari saya sudah sampai ke mall, saya ambil topi. Ini nampaknya kalau saya masuk ke dalam orang pasti banyak minta foto nih. Saya ambil topi, langsung saya masuk ke dalam, saya pun ke dalam mudah-mudahan enggak. Datang orang ramai. Ustaz, kok tahu rupanya topi FPI saya pakai. Ketua FPI ngasih topi, saya masukkan aja ke mobil, lupa rupanya, aduh itu akan datang cari. Oh, akhirnya saya pakai topi hitam, saya pakai kacamata hitam, baru orang gak kenal. Ustaz Somadnya? Mirip, saya bilang. Berdosa juga saya, dikit gak apa-apa. Untuk menyelamatkan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, berapa kali saya di airport hampir terlambat pesawat. Gara-gara apa? Masuk airport, foto. Penerbangan menuju Pekanbaru. Sebentar lagi, foto, hampir ditinggalkan pesawat. Gara-gara apa ini? Mubalik di era milenial. Tapi insya Allah, positifnya banyak. Banyak orang yang gak ngaji, tapi kalau diuploadkan ini, maka insya Allah dia juga ngaji. Itu yang disebut dengan Kuntowijoyo, santri tanpa pesantren. Dulu pesantren ada lokalnya, ada kiainya, ada pagarnya, ada dindingnya. Sekarang enggak, kiainya enggak ada, pagarnya enggak ada, tapi ada pengajiannya. Ustaz Somad, boleh kami ngaji lewat YouTube? Boleh. Tapi ada yang bilang katanya enggak boleh ngaji lewat YouTube kalau ustaznya enggak ada. Emangnya ada orang yang di internet itu suaranya ada, tapi orangnya enggak ada? Ada. Itulah dia suara Google. Anda sedang menuju Jalan Sudirman, 3 simpang lagi menuju lampu merah. Sebelok kanan ada rumah janda. Ada yang dapat kiriman? Saya pernah dapat. Jangan mampir. Saya sudah kasih tahu jangan mampir. Kenapa Anda mampir juga? Ada. Itu enggak boleh karena orangnya enggak ada, tapi Ustaz Somad itu orangnya ada. Inilah dia ada. Ada. Kok enggak sama seperti yang dipoto? Ini Photoshop. Nah, ada orang-orang yang namanya ada tapi orangnya enggak ada. Saya baru pulang dari Kuala Lumpur seminggu di Malaysia, mutar Malaysia, Selangor, pergi ke Terengganu, pergi ke Negeri Sembilan, pergi lagi ke Malaysia. Sampai di sana seminggu enggak ketemu Upin Ipin. Upin enggak ada, Ipin enggak ada, Jarjit enggak ada, Meme enggak ada, Bang Saleh enggak ada, Kak Ros enggak ada. Ternyata mereka ini fiksi, enggak ada. Loh, Ustaz kok hafal? Anak nengok, saya nengok juga. Artinya apa? Selama Ustaznya ada, boleh. Ustaz, tolong ijazahkan dong bukunya. Aku ijazahkan buku 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab kurban, 30 fatwa seputar Ramadan. Semua buku terjemah, semua ada saatnya. Semua buku ini ku ijazahkan kepada semua yang hadir di majelis ini. Qabiltu, aku terima. Maka sudahlah, cukup dapat ijazah. Kalau enggak paham, nanya. Fas'alu ahlazikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Saya ini bukan artis. Kalau artis, dia bisa ngomong. Enggak bisa. Makanya kalau saya mau diminta, Ustaz tolong dong ngomong gini. Enggak bisa. Kalau diajak model-model, Ustaz harus begini, harus pakai baju ini, harus pakai makeup ini, harus rambutnya begini. Enggak bisa. Gak bisa model-model, rambutnya ya begini aja, pecinya gini aja, sorbannya gini, kami gantilah Pak Ustaz, masa sorbannya itu terus? Gak bisa di model-model. Jadi kalau mau rekam saja, habis itu upload saja, habis itu jauh usah di model-model, karena kita ngaji. Kalau mau di model-model, cari artis, nah itu bisa.
Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ceramah-ceramah direkam. Kami ini enggak ustaz, kami ini enggak pernah kuliah di Mesir. Enggak mesti kuliah di Mesir, kalian tinggal ambil HP. Mana HP tadi? Ambil HP, duduk. Isi air, tuang, masukkan. Ambil HP. Pasang streaming, letakkan di tiang. Hai saudaraku. Masukkan air ke dalam, celupkan. Hai saudara, inilah dunia. Ketika kau tarik ke atas jarimu, ada satu tetes, itulah dunia. Jangan kau merasa sedih, karena yang kau dapat hanya setetes. Andai tidak dapat, jangan sedih, karena yang hilang setetes. Andai dapat, jangan bangga, karena yang bangga pun setetes. Sedangkan inilah dunia, mana akhirat? Inilah air yang banyak ini. Like and share. Mudah. Buat satu menit untuk Instagram. Sekarang macam-macam. Twitter, BBM, fanpage, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Bisa kita bagi, banyak. Alhamdulillah Ustaz, saya tadi pagi sudah like and share. Mantap, coba cek sore, berapa like-nya? Belum ada Pak Ustaz. Loh, kok bisa enggak ada? Ternyata paket habis, enggak masuk. Oleh sebab itu maka milenium, era milenial, milenium kita ini, kita isi dengan, kalau kita tidak bersaing dunia maya itu, maka banyak video-video yang menyesatkan, banyak yang tidak benar, banyak yang, oleh sebab itu kita mesti bertarung di dalam. Ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, para siswa-siswa, jangan sampai kalian ketinggalan. Saya pernah ceramah di suatu masjid, saya hitung kameranya sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Selesai itu mereka datang minta tanda tangan. Loh, kenapa ini? Tugas dari dosen Pak Ustaz. Fakultas apa? Sains teknologi. Anak saintek ngerekam ceramah, setelah itu mereka pulang, mereka potong-potong video saya. Setelah mereka potong, mereka upload, tapi judulnya betul. Ada juga yang nakal di internet itu, dia robah-robah, lalu dia buat, dijamin pasti nangis, siapkan tisu. Itu kalimatnya, pembohong semua itu. Oleh sebab itu maka kita jujur saja, lurus-lurus saja, bukan ingin memainkan informasi, maka insya Allah akan lahir dari kampus ini mubaligh-mubaligh di era milenial insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Inilah kajian kita, dua-duanya sudah saya sampaikan tentang rekontekstualisasi pendidik dan kemudian para mubaligh. Bapak ibu bisa jadi mubaligh walaupun tidak pendidik agama, karena bedakan antara ngajak dengan berfatwa. Masalah ngajak siapapun bisa. Ayo salat. Ayo jangan tinggalkan maksiat. Ayo jangan sampai enggak berjamaah. Ngajak, silakan semua ngajak. Ngapain kamu ngajak orang sholat? Kamu kan bukan ustaz. Itu tanggung jawab kita bersama. Tapi dalam masalah halal, haram, boleh, enggak boleh, itu kita mesti tanya para pakarnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. blogspot.com. Dulu setiap ada orang nanya, Ustaz, tolong kirimkan tulisannya. Akhirnya saya buatlah blog www.somatmorokko.blogspot.com. Morokko itu apa? Tempat saya kuliah dulu. Namanya Maroko. Dekat dari Maroko, Pak Ustaz. Maroko. Kenapa Ustaz tambahkan Somat Maroko? Karena pernah saya ketik di Google Somat, keluar sinetron Bang Somat. Maka saya buat Somat Maroko, blogspot.com, cari tulisan-tulisan. Nah, ini termasuk mubaligh milenial, gunakan media internet. Fanpage ada, Twitter ada, WhatsApp ada, BBM ada, fanpage ada, kelompok grup ada, semua ada. Kami lihat di fanpage Ustadz banyak dicaci maki, seru pasrapah. Kok Ustadz enggak pernah balas? Saya enggak tahu passwordnya. Karena kalau saya tahu, saya emosi pasti saya balas caci maki. Itu siapa yang buat? Admin. Tapi masukan dari saya. Pak Ustaz, saya adalah seorang karyawan. Mohon penjelasan Pak Ustaz mengenai zakat penghasilan. Apabila penghasilan saya satu bulan kurang dari 5 juta, dari penghasilan saya tersebut, sebagian saya berikan kepada orang tua dan adik saya, apakah masih berkewajiban mengeluarkan zakat? Zakat baru wajib 20 dinar. Satu dinar 4,25 gram emas. 4,25 gram kali 20 sama dengan 85 gram. 85 gram emas kali 500 ribu 1 gram sama dengan 42.500. 42.500 bagi 12 bulan sama dengan 3.600. Engkau sudah berpenghasilan 5 juta lewat dari 3.600. Kena zakat apa enggak kena?
kena, semua sudah sepakat kena. Tapi kalau di bawah 3,6 enggak kena, 2 juta enggak kena, 3,5 enggak kena, 3,6 kena, 5 juta kena. Kalau 5 juta zakatnya berapa? 2,5%, 25 ribu. Setiap 1 juta 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu, 125 ribu. Apakah gaji saja? Enggak gaji, pendapatan total, bukan gaji. Karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 5 juta. Ada pendapatannya 5 juta, gajinya 30 juta. Karena sekarang bukan cuma gaji, dulu ada namanya uang tunjangan. Sekarang ada uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang tanduk, uang sundul. Gimana pandangan Ustadz mengenai pengaturan materi khutbah menjelang pemilu pilkada yang dilakukan oleh KPU? Sampai sekarang belum ada. Kalau ada nanti Pak Ustadz, kita lihat. Kita akan kaji bersama, setuju gak setuju akan kita bicarakan. Apa isinya? Kalau dia katakan gak boleh nyebut nama orang, gak usah kita sebut nama orang. Gak boleh nyebut nama partai, gak usah kita sebut nama partai. Dan saya selama ini gak pernah nyebut nama orang, gak nyebut nama partai, gak pernah sebut nomor. Ustaz selalu gini, berarti nomor satu. Bukan. Terus apa ini, apa artinya? Kalau yang pertama dan terakhir. Itu maksudnya. Kalau kebetulan banyak perempuan. Kalau gak ada perempuan, laki-laki semua. Apa artinya Ustaz? Baru satu. Jadi gak boleh sebut nama, gak boleh sebut partai. Kita hanya membawa umat kepada supaya memilih pemimpin yang islami. Kalau umat Islam tidak memilih pemimpin yang peduli pada Islam, akan lahir politikus yang tidak peduli pada Islam. Pilihlah calon bupati, calon gubernur, calon anggota legislatif, calon presiden yang peduli kepada agama Islam. Allahu Akbar. Pak Ustaz, saya mau tanya, hukumnya kalau buka usaha pemancingan itu, karena ada yang bilang kalau itu sama dengan judi. Tolong dijelaskan Pak Ustaz, lihat dulu cara mancingnya gimana. Masuk ke dalam kolam pancing, orangnya gak masuk, habis itu mancing. Setelah mancing, kemudian dapat ikan, ikannya ditimbang. Berapa yang dapat dibayar, itu tidak judi. Itu tidak judi. Yang judi itu siapa aja yang masuk bayar 100 ribu. Bayar 100, asal masuk bayar 100, bayar 100, bayar 100, bayar 100. Lalu kemudian 30 orang ngumpul. Siapa yang dapat ikan 3 kilo dapat 2 juta. Siapa yang dapat setengah kilo dapat. Itu judi itu. Begitu juga pada lomba burung. 100 orang, 10 orang kumpul. Sejuta, 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 10 juta. Siapa yang paling panjang bunyinya? Oh, oh. Tiba-tiba yang burung ini enggak berbunyi. Ternyata burung yang berbunyi ini bukan dia senang menjerit, kawin, kawin. Maka ini dua kali dosanya. Pertama dosa judi, yang kedua karena dia menyiksa burung. Burung itu sejak akil balik enggak pernah melihat burung wati. Ustaz, saya jamaah dari Jababeka Cikarang. Saya mau tanya. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah mendapat hidayah untuk berhijrah. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum hijrah, hijrah insyaAllah. Yang menjadi kendala saya bagaimana agar saya bisa menjaga diri dari gangguan yang membuat saya goyah lagi. Atau yang saya maksud agar tetap istiqomah. Supaya kau istiqomah saudaraku, maka dimanapun pengajian datang. Ada pengajian, datang. Ada pengajian, datang. Ada pengajian, datang. 4D, datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit, diampunkan Allah. Dari ujung ke ujung gak ada yang ngantuk. Masya Allah, luar biasa. Nampaknya belum makan siang. Oleh sebab itu maka datang. Yang kedua, buat komunitas. Ustaz Somad, bisa datang ke komunitas kami? Komunitas apa namanya? Komunitas Hijrah. Oke, saya datang. Ustaz Somad, bisa datang ke komunitas kami? Apa nama komunitasnya? Geng Motor Syariah. Oke, saya datang. Ustaz, bisa datang ke komunitas kami? Apa nama komunitasnya? Jombloan Sejati. Saya datang. Jadi ternyata ada komunitas-komunitas. Maka kalian buat komunitas, hadir, datang pengajian. Nanti saya pertemuan terakhir Ahad malam Senin, pengajian komunitas artis-artis tobat. Oh, Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Oleh sebab itu maka ini kita harus ramaikan. Buat komunitas. Pertama, hadiri pengajian. Dua, buat komunitas geng, buat grup. Tiga, pergi ke rumah sakit.
3 pergi ke rumah sakit, ngelihat orang sakit, saya dibawa ke rumah sakit. Di samping tempat tidur ada sebesar kulkas, dipasang kabel masuk ke dalam, darahnya dicabut, masukkan ke kulkas itu, darahnya diputar-putar berbuih, dicuci entah pakai deterjen apa, habis itu darahnya masuk lagi. Saya tanya, berapa jam ini cuci darah? 5 jam. Berapa lama cuci darah? 5 jam. Seminggu berapa kali? 2 kali. Melihat orang sakit, masya Allah, ya Allah, ternyata aku sehat selama ini dan aku tidak pernah bersyukur, maka kau akan jadi istiqomah. Pulang dari sini, jangan cuma ngaji, gak pernah diamalin. Pulang dari sini, langsung cari rumah sakit, datang, tanya. Kalau security nanya, bapak mau kemana? Semua yang sakit di sini mau aku tengok. Nah, pertama, ikuti pengajian. Kedua, buat komunitas. Yang ketiga, lihat orang sakit. Yang keempat, lihat orang mati. Kalau orang mati, datang. Saya ketemu dengan orang pakai anting, pakai tato, preman, tapi ikut pengajian. Saya tanya, kamu tobatnya gimana? Kebetulan waktu itu ada orang meninggal, Pak Ustaz. Terus, saya tegak di tepi kubur. Terus, ada yang nolak dari belakang, saya jatuh ke dalam. Terasa sejuk mengalir dari bawah Pak Ustaz ke atas. Akhirnya saya gemetar, sejak itu saya tobat. Nah, makanya kalau ada kawan-kawan yang belum hijrah, ajak dia pas pemakaman. Dorong. Lagi sedikit, begini. Oh, masuk dia. Masuk dia ke dalam. Apabila kita pergi ke masjid bawa anak, terus anak kita bercanda di masjid, membuat kegaduhan, apakah orang tuanya berdosa dan bersalah? Bagaimana solusinya? Anak terbagi 2. Yang pertama sobi, yang kedua mumayyiz. Sobi 5 tahun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini gak bisa dibawa ke masjid, karena anak yang belum mumayyiz, sobi, gak bisa diajar. Kalau kita gini kan dia, dia malah balas. Nah, itu ciri sobi. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang sudah 5, 6, 7 itu bisa kita bawa. Karena kita gini kan, nah nanti di belakang aja ya, diam ya. Kalau yang 1-5 kita bawa, gitu kita takbiratul ihram, dia lari. Kebetulan di situ ada orang tua yang sholat kacamata diletak di bawah. Lihat anak lari, gitu deh. Jadi itu fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dari Saudi Arabia, yang sobi jangan dibawa, yang dibawa itu yang mumayyiz. 5, 6, 7, 8, 9, 10 mumayyiz. 11 itu namanya amrod, pakai dal, amrod. Amrod artinya baru tumbuh jenggot. Nah, ini amrod nih, belum tumbuh. Pak Ustadz, bagaimana tata cara ta'aruf yang baik dan benar sesuai syariat Islam? Tiba-tiba nanti selesai acara majlis, dia lihat ada satu yang cantik. Tapi tengoknya jangan lama-lama, sebentar deh. Nah, habis itu carilah bapak-bapak yang kira-kira daerah lingkungan sini, tanya, pak, ya, itu yang jilbab warna itu siapa? Anakku itu, kata dia. Boleh saya datang bertamu ke rumah, Pak? Boleh, tapi jangan katakan kamu mau minang perempuan itu, hanya bertamu saja, karena nanti kalau kamu mau datang, dia tahu tiba-tiba nggak jadi, pecah dunia, hancur dunia persilatan. Nah, kamu bertamu ke situ, lalu kemudian si bapak pun nyuruh anaknya keluar bawa air. Bawa air keluar, nak. Akhirnya dia pun bawa air lah keluar. Dia pun bawa air keluar. Dah, selesai itu anaknya masuk, lalu kamu pun ngomong ke bapaknya, Pak, setelah aku melihat anak bapak, nampaknya aku tertarik. Kalau memang tertarik, kalau enggak, bilang enggak. Gimana? Kemarin Pak waktu pas acara itu nampaknya imut-imut, ternyata dekat amit-amit, Pak. Rupanya pas siang itu dia ngelihat belum makan, setelah kenyang lain matanya. Nah, ketika engkau nampaknya cocok sesuai, lalu kemudian yang dilihat itu adalah akhlaknya, kau nikah kena hartanya, harta akan binasa. Kau nikah kena rupanya, musim berganti hari berubah, wajah pun ikut berganti. Betul? Yang dulu belum menikah memang cantik, tapi setelah menikah anak 2, sebelum menikah masya Allah, bibir merah bak delima merekah, alis bak semut beriring, pipi bak pauh dilayang, rambut bak mayang terurai. Tapi setelah menikah rambut tak lagi bak mayang terurai, bagai sumbu kompor. Bibir tak lagi bak delima merekah, macam semangka hampir busuk.
rambut alis mata tak lagi macam semut beriring seperti PNS bubar barisan. Suami tetap inginnya cantik. Bunga, perempuan adalah bunga, kuntum, mekar, indah, harum, kuning, layu, mati. 25 tahun puncak perempuan cantik, habis itu layu-layu. Ada bunga yang tidak layu, ada. Bunga apa? Bunga plastik. Makanya sekarang banyak perempuan yang tidak ingin layu, akhirnya wajahnya plastik semua. Plastik, 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 plastik. Hidung plastik, mancung 2 bulan. Masuk bulan ketiga turun. Sudah jelas orang Indonesia dagu pendek, yang ditonton Joda Akbar. Ingin dagu panjang, lesung pipit. Oh, mancung 2 bulan, habis itu turun. Dagu turun, hidung turun. Tinggal ambil sapu, nenek sihir. Sudah jelas bulu mata, alis mata. Kalau kita sudah tua, ini enggak rapi lagi. Ustaz sudah bilang jangan dicabut, enggak boleh, haram. Hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. Tapi setan berkata, enggak usah dicabut, rapiin aja. Akhirnya dia ambil pisau silet. Tangan sudah gemetar. Mau motong dikit, habis semua. Gimana nih? Enggak mungkin sebelah hilang. Akhirnya dihilangkan keduanya. Hilang dua-duanya. Teman sudah nelpon terus, "Mbak, gimana acara kita? Arisan kita? Gimana nih, gimana?" Alhamdulillah ada spidol whiteboard. Terima kasih Papa. Akhirnya pasang whiteboard. Alhamdulillah, selamat. Gimana Jang, jadi berangkat? Oke, ayo kita berangkat. Sampai di tempat acara nikah, panas. Kipas angin gak ada. Makan rendang, pedas. Pedasnya. Iya. Hilang. Orang senyum, kita senyum. Yang disenyumkan orang kita. Iya, senyum. Setiap mau pulang undangan. Rupanya orang sudah senyum. Sampai ke rumah jam 9 malam, mati lampu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas, buka pintu. Mas pun buka pintu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u. Mas, aku iki bojomu, Mas. I'm your wife, my husband. Aku istrimu, Mas. Aku sangka kau hantu kan. Maka siaplah hai laki-laki, kalian siap menerima perempuan walaupun apa yang terjadi perubahan, betul? Siap menerima dia walaupun dia layu. Dia mati Pak Ustaz, apalagi? Ustaz, bagaimana cara menghindari dosa tentang hutang yang sudah kita ikhlaskan karena dia tidak mampu? Apakah kita tetap punya kewajiban untuk mengingatkannya? Kita ingatkan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dulu punya hutang sama saya, janjinya bayar 1 Maret kan? Iya, ini seberapa hari lagi 1 Maret? Bisa bayar? Mohon maaf Pak, saya enggak bisa bayar. Udah, ku ikhlaskan semua. Ada anak tangganya. Yang pertama tagih, bayar. Kalau dia enggak bisa bayar, naik ke anak tangga yang kedua, apa dia? Fa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah. Beri dia ke lapangan. Kapan bayar? Saya enggak bisa, Pak. Maret. Jadi kapan bayar? Mei, Pak. Mei kapan? Maybe yes, maybe no. Harus jelas tanggalnya. 1 Mei, Pak. 1 Mei tahun berapa? Tahun 2018. Oke. Tanggal 2018 1 Mei kita datang. Kapan bayar? Saya belum susah, Pak. Suami saya sedang ini saya. Stop, jangan cerita. Aku tak tahan mendengar penderitaan. Stop. Jadi gimana? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Ayat itu dihafal oleh yang beri pinjaman. Aku sedekahkan lillahi ta'ala. Dah cukup. Sekarang banyak yang hafal ayat itu yang minjam. Ketika kita tagih, kapan bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Jadi banyak salah kaprah sekarang. Ustaz guru, saya mau bertanya mengenai puasa sunat. Misalkan saya sedang menjalankan puasa sunat, terus berkunjung ke rumah kerabat atau saudara, dia tidak tahu lagi dia punya rumah tersebut, tuan rumahnya mengharapkan saya untuk makan bersama. Kalau dalam kondisi seperti ini, lebih baik melanjutkan puasa atau batalkan puasa? Saya punya rumah, saya beri makanan minuman, datang kawan saya ramai, saya silakan minum. Apa kata dia? Ana soim. Saya enggak sakit hati, saya enggak tersinggung.
Saya tidak tersinggung, tamu enggak makan, malah alhamdulillah gula saya enggak habis. Jadi makanya paling enak kalau ngaji. Tuan rumahnya ngaji, tamunya ngaji, enggak tersinggung. Tapi kalau enggak ngaji, silakan minum, saya puasa. Enggak masuk surga nanti gara-gara itu. Maka silakan kamu lanjutkan puasamu. Andai kamu makan, ya enggak apa-apa. Ustaz Somad, ayo silakan makan, saya puasa. Enak nih lho Pak Ustaz, enggak saya puasa. Nasi kotak, enggak puasa. Saya lihat lauknya dulu. Pas dibuka ikan asin, lanjutkanlah. Siapa yang mau lanjutkan puasa silakan lanjutkan. Siapa yang mau batalkan puasa, kalau puasanya sunat boleh. Silakan. Kalau misalkan saya lanjutkan puasa, tapi tuan rumah kecewa karena menolak ajakannya makan, terus puasa saya masih afdol kah? Kecewa enggak kecewa itu jangan diikut like and dislike. Agama ini bukan enak enggak enak. Agama ini bukan roso-roso. Agama ini bukan perasaan. Yang diikut itu adalah dalilnya. Maka kalau dia mau lanjutkan puasa, silakan. Kamu jangan tersinggung karena masih dibenarkan syariat Islam. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, jangan balikkan ke akal, jangan balikkan ke perasaan, tapi kembalikan ke Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz akan minjam uang di bank ngandung riba. Jika uang minjam orang lain mengatasnamakan nama kita, apakah kita ikut berdosa? Ikut bersekongkol, bersubhan. Itu namanya dosa kering. Kenapa dosa kering? Dosanya dapat, duitnya enggak dapat. Jadi ternyata dosa seperti baterai juga ya Pak Ustaz, ada kering ada basah. Ketika kewajiban harus dipenuhi seperti sholat subuh, tapi tiba-tiba suami nyuruh untuk membuat teh, mana yang dulu diharus? Mana ada buat teh sampai 2 jam? Azan subuh jam 5, matahari terbit jam 6.10, 1 jam 10 menit. Masa ngacuh teh, ngaduk teh sampai... Buat tehnya dulu, mas. Nah ini minum teh, habis itu sholat. Tapi insya Allah, kalau suaminya soleh-soleh seperti ini, pasti dia sholat, selesai sholat, baru dia buat teh. Tapi kalau dapat suami Fir'aun, kok buat teh sana? Kalau enggak buat teh, awas. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Adik-adikku, anak-anakku, kalian yang perempuan-perempuan-perempuan, jangan mau dibodoh-bodohi laki-laki preman hantu setan Fir'aun. Nanti kalian setelah nikah, lalu dia ngomong, kamu setelah nikah dengan aku, maka surgamu tidak lagi di bawah telapak kaki emakmu, tapi di bawah telapak kaki aku. Ini surgamu, ini. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada khaliq. Tapi kalau suamimu baik, alumni sekolah tinggi agama Islam Nur Al-Ghazi, orangnya sopan, tiba-tiba kau mau gugat dia, neraka jahanam tempatmu. Mas, kalau enggak bisa membawa si RV baru bulan depan, awas kugugat engkau. Oh, neraka jahanam. Tapi kalau suami yang nakal, perampok, pecandu narkoba, maka kau tak tahan hidup dengan dia, kau gugat dia. Nanti katanya malaikat marah bergoncang tiang aras. Kalau suami yang baik kau gugat, tiang aras bergoncang. Tapi kalau suami nakal begitu kau gugat, tiang listrik pun tak bergoncang. Doakan anak saya, Ustaz. Askadina Kanzia Az-Zahra hari ini milad 1 tahun, semoga Allah ridho terhadapnya. Nanti di akhir majlis saya doa insyaAllah. Ustaz, kami ingin bertanya tentang potongan rambut. Ya, apa saja gaya rambut yang tidak dibolehkan dalam Islam? Qaza. Kalau mau gundul, gundul semua. Kalau mau panjangkan, panjangkan semua. Jangan kau gundul sebelah kiri, sebelah kanan, lalu yang atas kau panjangkan. Nah itu yang sekarang model sekarang. Potong sini habis, potong sini habis. Habis itu di gini yang samping. Ah yang di belakang ini panjang. Kita pun payah membedakan mana orang mana iguana. Kalau mau panjang, panjangkan semua. Kalau mau gundul, gundul semua. Kalau mau pendek, pendek semua. Nah, gitu. Jangan buat gaya-gaya. Nabi marah seperti itu. Apakah stik garis di kepala sama dengan ditato? Stik garis di kepala sama saja dengan ditato. Gimana stik garis? Ah itu qaza itu namanya. Qaza itu dia potong habis, dia biarkan. Itu qaza, masuk qaza. Tato lain lagi. Kalau tato itu larangannya la'anallahu alwasimat. Allah melaknat wasimat.
orang yang tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut. Ini alis apa bulu mata? Alis, mencabut alis mata. Wal mutafallijat, mengubah-ubah gigi. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah. Bagi yang tidak layak, dirubah menjadi layak, boleh. Misalnya giginya enggak layak. Kalau senyum dia dengan kita, 3 hari kita enggak bisa tidur. Enggak layak, itu boleh. Dia pasang. Tapi kalau untuk gaya-gaya aja, maka itu tidak boleh. Hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Apa hukum BPJS? Asuransi. Kata Syekh Ali Jum'ah, asuransi itu hukumnya 2. Pertama, haram. Kenapa haram? Karena gharar, gambling. 100 ribu, 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 terkumpul duit 100 juta. Tiba-tiba ada yang sakit satu. Sakit dia, langsung turun duit 100 juta. Bapak ini sudah nyetor 10 tahun, gak dapat-dapat, karena gak pernah sakit. Akhirnya dia pura-pura sakit. Judi. Kalau sakit baru dapat. Gitu juga dengan mobil. 7 juta, 7 juta, 7 juta setahun. Dapat ini 70 juta. Tiba-tiba dia gak pernah dapat selama 10 tahun. Karena mobilnya gak pernah tabrakan. Lama-lama dia marah, ditabrakannya sendiri. Ke tiang listrik. Itu yang kemarin masuk berita. Nah, dalam kasus seperti ini, kata Syekh Ali Jum'ah, pendapat pertama mengatakan dalam fatwa Mu'asirah ini gharar, gambling, judi, haram. Tapi pendapat yang kedua mengatakan boleh. Kenapa? Karena ada unsur tolong-menolong. Saya susah, enggak ada duit. Tiba-tiba sakit, perlu uang 100 juta. Karena saya ditolong 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu orang banyak, maka dalam hal ini pilihlah antara dua. Pilih pendapat yang mengatakan boleh atau pilih mengatakan pendapat yang tak boleh, karena dua-dua itu pendapat pilihan. Pilihlah. Ustaz pilih yang mana? Sampai sekarang saya kendaraan asuransi mobil tidak diasuransikan sampai sekarang. Apakah Ustaz enggak pernah tabrak? Bolak-balik nabrak dan ditabrak orang. Saya mau tanya Ustaz, ketika orang pacaran lalu menikah, apakah pasangan tersebut harus melaksanakan sholat sunat taubat? Taubatlah engkau, taubat nasuha, berhenti buat dosa lagi. Gimana caranya? Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustaz? Kayak mandi wajib, basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah, kalau mandi di kolam renang, salto kepala duluan. Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat. Usalli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Kalau NU Muhammadiyah enggak pakai usalli. Allahu akbar. Allahu akbar kabira NU. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya Muhammadiyah. Preman baru taubat enggak hafal. Langsung aja Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai habis falallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Terus sampai habis. Terserah ayatnya apa saja, bebas. Saya hafalnya cuma kulhu Pak Ustaz, enggak apa-apa. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua SDA sama dengan atas. Karena kan pacaran itu katanya dosa. Apakah pernikahannya itu sah Pak Ustaz? Pernikahannya sah. Yang penting cukup rukun syaratnya. Ada mempelai laki-laki? Ada. Ada wali? Ada. Ada dua saksi? Ada. Saksinya. Walinya wali murid apa wali band Pak Ustaz? Wali nikah lah. Ada mempelai laki-laki? Ada wali nikah? Bapaknya, kakeknya, pamannya, abangnya, adiknya. Ada dua orang saksi? Sudah. Saksinya mesti adil. Kemudian ada mahar, ada ijab, tidak kabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, enggak pernah dibuka sampai mati, tunai. Sah. Apakah ada ilmu tentang hujan? Hah? Apabila ada seorang ustadz bisa memindahkan hujan di suatu tempat, kalau ada itu disebut ilmu apa dalam Islam? Hanya doa saja. Doa. Allahumma hawalina wala alaina, turunkanlah di sekitar kami, jangan turunkan di tempat kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Mat? Dulu pas baru pulang. Di mana Mat? Aku nunggu hujan nih, bawa motor, hujan belum juga berhenti. Ente baca doa insyaallah. Apa doanya? Allahumma hawalina wala alaina, turunkan di sekitar kami, jangan turun pada kami. Saya baca, berhenti hujan. Saya pun lanjut sampai kampus. Saya telpon dia. Kau di mana? Aku terjebak hujan.
Kalau mindahkan hujannya pakai doa, karena doanya makbul, boleh. Tapi kalau pakai jin, dia berteman dengan jin. Ada jin dari Amerika naik Harley Davidson, namanya Dracula. Ada jin dari Cina, melompat-lompat aja. Ada jin yang enggak bisa lagi melompat, suster ngesot. Berkawan dia dengan jin. Buka surat Al-Jin juz 29. Ya'udzuna birijalim minal jin. Ada sekelompok manusia berteman dengan jin. Fazaduhum rahaqa. Mereka makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berteman dengan jin. Nanti dikasih mantra, duduk di bawah pohon rambutan, manggil jin penjaga rambutan. Tiba-tiba jinnya datang. Hai Abdul Somad, what can I do for you? Jangan berteman dengan jin. Nanti kita pas mau mati payah. Pas dibisikkan la ilaha illallah, datang jin mengganggu. Jangan pernah. Yang sudah pernah ngambil jin, tolong diruqyah. Nanti diruqyah jinnya kabur hilang insyaallah. Amin. Apakah ada ilmu rogo sukmo? Enggak ada. Ini ilmu jin. Ini ilmu rogo sukmo, berteman dengan jin, berkawan dengan jin, lalu kemudian dan jin membawa ruh dia jalan-jalan semua macam ini, bertemukan dengan jin-jin ini. Pokoknya jangan sampai berteman dengan jin. Apakah ada dalam pengobatan alternatif secara Islam mengamankan pasien memegang sensitif, area sensitif yang bukan mahram? Salah satu ciri ruqyah yang tidak syariah adalah dengan memegang-megang aurat. Oh, ini ruqyah nih Bu, ruqyah. Ya, ruqyah. Pasiennya anak gadis. Oh, ini enggak bisa dari jauh, harus dari dekat. Nampaknya jinnya keras ini. Kalau nenek-nenek dari jauh aja, dari jauh. Berapa banyak ternyata isinya ruqyah syirkiah. Ciri ruqyah syariah bacaannya jelas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Salah satu sahabat kami dari Al-Azhar menekuni bidang ruqyah, namanya Ustaz Musdar Bustamam. Ustaz Musdar Bustamam ada bukunya ensiklopedia ruqyah. Nanti cari di internet, bilang kasih tahu sama dia, saya temannya Ustaz Somad mau ruqyah. Tempatnya di mana? Dekat dari sini, Medan Sumatera Utara. Panggil dia kemari buat acara kuliah umum pengobatan alternatif syariah ruqyah. Ternyata ruqyah ini mantap. Ada orang enggak hamil 6 bulan, 6 tahun nikah enggak hamil, ternyata setelah diruqyah bisa hamil. Rupanya ada jin mengganggu di dalam. Setiap kali sperma mau ketemu dengan sel ovum enggak ketemu karena dihadang oleh jin. Awas 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 awas. Akhirnya enggak hamil-hamil. Setelah dibacakan, lahir anak doremi fasolasido dan wasol famiredo. Bahkan enggak, cuman bersin dia lahir ini hamil sini. Asyik hamil. Hakinkan mak hebatnya, manjur. Ada bencong. Ini pengalaman dari orang yang meruqyah, Arsi namanya, teman-teman saya, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Pusatnya di tempat Ustaz Arifin Ilham. Di sana ada Ustaz Junaidi. Ah, itu ruqyah syariah. Ada bencong di ruqyah sembuh. Rupanya yang masuk itu ke dalam jin LGBT. Mana? Begitu di ruqyah, mana? Keluar jin hantu di dalam. Wah, bagus ruqyah ini. Coba dulu ruqyah. Apakah ada seorang ustaz yang bisa membaca berdasarkan foto tapi keadaan dengan melakukan sholat istikharah? Ustaz itu ada dua. Yang pertama, ustaz pakai doa, tidak pakai jin, kasyaf dia dalam ilmu tasawuf, disingkapkan Allah kabir. Tapi yang kedua pakai jin. Jinnya datang berbisik. Oh, ini orangnya begini 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 begini. Saya ini punya jin. Ustaz punya jin, ya. Ketika saya lahir, ada jin yang lahir ikut dengan saya, namanya jin Qorin. Tapi ada jin yang di gunung, di bukit, itu namanya jin non-job. Yang di warung-warung kopi, duduk, enggak jelas kerjanya. Nah, itu yang bisa dipanggil berteman. Nanti kalau saya mati, ketika saya mati, tiba-tiba ada mahasiswi yang kerasukan setan. Oh, assalamualaikum. Siapa ini? Aku Abdul Somad. Benar nih Abdul Somad? Betul, udah tahu kok nanya sih. Itu sebetulnya bukan saya, tapi jin Qorin yang tahu sifat saya, tahu perjalanan saya, bisa niru suara saya, masuk dia. Maka saya, ruh saya tidak bisa lagi dipanggil. Itu yang ngaku-ngaku, oh, akulah Abdul Qadir Jilani katanya. Ustaz, saya pernah melakukan perbuatan maksiat terhadap seorang pria yang bukan mahram saya. Kali ini saya ingin hijrah dan bertobat dengan perbuatan dosa saya. Tobat seperti apa yang harus saya lakukan? Mandi tobat. Habis itu sholat sunat tobat. Habis itu istighfar.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya masa lalu, nanti malam mandi taubat, habis itu sholat sunat taubat, istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Istrinya nanya, kenapa mas ingat mantan? Haruskah saya berterus terang kepada kedua orang tua saya? Ada saatnya kau berterus terang, tapi ada saatnya terus terang itu menyakitkan. Bayangkan kaulah yang diharap-harapkannya sebagai anak buah hati belayan jiwa, harapan masa depan, tiba-tiba ternyata kau ceritakan bahwa segel sudah rusak. Oh, sakitnya dia, tak tahulah entah cemana. Segel apa nih Pak Ustaz? Segel botol minuman lah, segel apa lagi? Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz. Amin. Saya bermimpi bertemu dengan Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang yang ngaku mimpi ketemu saya itu dua, anak-anak sama nenek-nenek. Belum pernah anak gadis. Kita lanjutkan ya. Saya mengatakan kepada Ustaz, ya Ustaz, hafalan yang saya hafalkan saya hadiahkan seluruh pahalanya untuk orang tua saya. Kemudian saya nangis dan Ustaz Somad pun ikut menangis. Bagaimana pandangan ulama tentang suatu mimpi tersebut? Mimpi ada tiga. Mimpi yang pertama, ilhamul malaikatul muqarrabin, ilham dari malaikat, baik. Yang kedua, dari setan. Yang ketiga, atghasu ahlam, bunga-bunga tidur. Yang tadi siang tidak tersampaian, tercapai di waktu malam. Makanya bapak-bapak jangan melihat anak gadis. Kalau enggak kecapaian, nanti tersebut di waktu malam, anak gadis, anak gadis. Kalau dia mimpi dari setan menyebabkan kita takut, maka kita langsung baca ta'awuz, tiup sebelah kiri dengan sedikit air ludah. A'udzubillahi samin alim minasyaitonir rajim. A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati min kulli ainin lamah. Kalau dari malaikat amalkan. Nah, mimpi ini kira-kira dari mana ini? Insyaallah dari malaikat karena isinya baik, menghadiahkan pahala bacaan untuk orang tua. Apakah bacaan Al-Fatihah untuk orang tua itu sampai? Untuk para nabi, orang soleh, wali-wali, orang tua-tua kami, para ulama kami, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai enggak sampai? Sampai. Kok yakin Ustaz sampai? Enggak balik kan? Berarti sampai. Ah, Ustaz enggak punya dalil. Masa enggak balik langsung sampai? Dalil pertama, Nabi menusukkan pelepah korma ke makam. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan? Pelepah korma ini bertasbih, tasbihnya sampai ke makam. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Tapi jangan gara-gara ini nanti selepas mati dia berwasiat, kalau aku mati tolong tanam rambutan di atas kuburku. Kenapa kelepah korma dengan buah-buahnya bertasbih sampai ke makamnya? Menunjukkan bahwa tasbih pokok korma sampai. Dua, kata Nabi kalau ada orang meninggal cepat-cepat kuburkan, jangan tahan jenazahnya lama-lama. Pada bagian kepalanya bacakan Al-Fatihah, pada bagian kakinya bacakan ujung Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, hadis riwayat Tabrani. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, isnaduhu jayyid, sanadnya baik, bisa diamalkan. Tiga, Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, nanti kalau aku mati bacakan pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi, 5 ayat. Pada bagian kakiku bacakan akhir Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Buka kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Itu menunjukkan bacaan Quran untuk orang mati sampai. Empat, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Azkar. Apa kata Imam Nawawi? Wa in khatimul Quran, kalau mereka sanggup mengkhatamkan sekhatam Al-Quran, fa huwa hasanun, yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling the best. Khatamkan sekhatam Quran 30 juz. Kalau enggak sanggup, hatinya Quran. Hatinya Quran itu apa? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tak sanggup Yasin, paling bawah Ummul Qur'an Al-Fatihah. Ummul Qur'an pun tak sanggup, mati ajalah.
Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya nanya dulu, karena saya pernah acara langsung baca doa, selesai acara kata panitia, Pak Ustadz Ketua MUI ada tadi. Oh. Maka saya tanya dulu, siapa baca doa? Silakan Ustadz Somad. Doa ini yang membacakan Abdul Somad, tapi diaminkan oleh Pak Tentara, Pak Polisi yang berjihad fisabilillah. Doa ini kabul karena orang-orang baik. Amin. Untuk itu kita bertawassul kepada Allah dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal mu'addibina wal muballighin. Jadikan kami orang-orang yang menjadi pendidik dan mubaligh penyampai ayat-ayat-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min 'ibadika salihin. Jadikan kami orang-orang yang bertaubat atas silap salah dosa kami di masa lalu. Jadikan kami orang yang mensucikan diri dan hati. Jadikan kami orang yang masuk dalam golongan hamba-hambamu yang saleh ya Allah. La tada'alana zamban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wa la aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wa la musafiran illa wasaltah. Musafir sampaikan ketujuannya ya Allah. Wa la maridan illa syafaitah. Yang sakit angkat penyakitnya sembuhkan ya Allah. Wa la mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Wa la aziban illa zawajtah. Yang ingin menikah mudahkan urusan pernikahannya, berikan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wa la raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang soleh dan solihah ya Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan anak-anak kami ini, siswa-siswa kami bil khusus sekolah tinggi agama Islam Nur Al-Ghazi, jauhkan dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma ja'alhum min hufazil Qur'an. Jadikan mereka para penghafal Al-Quran. Min mujahidina fi sabilik. Jadikan mereka termasuk orang-orang yang berjihad di jalanmu ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan kepada kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallitu alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jam 2:30 kurang 5 menit, berarti saya ceramah lebih kurang 2 jam kurang 5 menit. Tak terasa, dan jamaah semuanya tetap dalam keadaan segar. Mudah-mudahan bernilai amal soleh insyaAllah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.